gimana rasanya punya pacar yang berbeda culture? It's fun, I guess. Getting to know. Yeah, well... It'll blow everyone's mind, though. Like, if I say this, but... No pressure, no pressure. If you don't want to say anything, let's not talk about it. It's okay. I think having a relationship, I think when a public figure is having a relationship, like, it should be normalized. Like, everyone should understand. A totally normal thing to do. Pengakuan Iqbal Ramadan kepada produser dan sutradara Mira Lesmana saat live di media sosial beberapa waktu lalu bahwa dirinya memiliki pacar membuat publik terkejut. Karena sebelumnya, Iqbal dikenal sebagai pribadi yang tertutup dalam hal kehidupan asmaranya. Selain mengejutkan, pengakuan Iqbal juga membuat pupus harapan warganet dari kalangan remaja yang menanti cinta dari pemeran Dylan ini. Lantas siapa wanita yang beruntung mendapatkan cinta Iqbal? Banyak yang menyebut, aktor berusia 20 tahun ini kembali ke pelukan mantan pacarnya, Zidney Latifa. Hal itu berdasarkan bukti berupa ucapan selamat ulang tahun ke-20 dari Iqbal kepada Zidney, plus foto mereka sedang bersama yang dipublikasikan Iqbal di story akun media sosialnya. Selain itu, ada juga bukti lain kebersamaan Iqbal dengan Zidney, berupa foto dan video yang menunjukkan keduanya sedang menghadiri sebuah acara perkawinan. Actually, she's not from here. Right. She's from Indo, she's from Jakarta. Wow! Dia orang yang aku beliin bunga dan boneka. Meskipun ada yang mengatakan Iqbal sedang pacari Vanessa Priscilla, aktris dan mantan lawan mainnya di film Dylan. Namun dari pernyataan Iqbal yang mengatakan pernah memberikan bunga dan boneka, menandakan Iqbal kembali memacari Zidney, yang pernah ia pacari ketika masih di bangku sekolah menengah pertama. Cantik gak cukup? Cantik itu ya biasa aja. Kalau cantik gak habis-habis. Cantik itu pasti semua orang akan tua dan biasa aja. Kalau inner beauty, baik, smart man, gak semuanya gitu. Perempuan tuh gak bisa-habis cuy. Kayak lo ngeliat satu cantik, pasti besok-besok pasti ada yang lebih cantik lagi. Jadi cewek-cewek itu jangan cantik. Inner beauty ya? Hah? Inner beauty. Harus smart, jangan kosong. Kalau kosong kan bikin kita diajak ngobrol. Masih menanti cinta Anya Geraldine, Rizky Febian malah dibuat iri oleh adiknya Putri Delina. Ya, belum lama ini Putri membawa pacarnya Jeffrey Rexha main ke rumah dan sekaligus mengenalkannya kepada Rizky. Momen pertemuan perdana Rizky dengan pacar Putri itu ternyata suasananya terlihat canggung. Jika demikian, apakah Rizky merestui Putri berpacaran dengan Jeffrey? Ya udah. Iya. Lampu hijau nggak lampu hijau? Hijau banget. Oh, hijau banget ya.